Oke, ketemu lagi di channel PS2, PS3. Kali ini ada PS ya. Kebetulan udah saya buka biar nggak durasi. Ini keluhannya, katanya gambarnya rusak, gambarnya goyang-goyang. Kebetulan ini udah saya buka, barusan buka lama durasi. Coba ya, kita tes coba gambarnya kayak gimana. Gambarnya nggak ada ya, blank ya, katanya suka muncul. Oh, kayak gitu ya. Oh, gambarnya gitu deh, kadang ada, kadang enggak. Ini seri 3000 GH10 ya, kita buka lah, kita lihat rusaknya apa. Udah hard disk ya, udah hard disk ini mesinnya, cuman gambarnya gitu gerbeg-gerbeg, goyang-goyang. Aduh, suaranya agak pelan nih, gak bisa teriak-teriak. Selen lagi, jadi selen dulu. Oke, kita kesampingin dulu. Kita buka PS-nya. Aduh, sorry, di sini mah berisik nih, di pinggir jalan. Jadi banyak motor juga. Ya, ini seri 3000 GH10 kalau nggak salah. Oke, kita lihat nih. Kita bersihin dulu. Biasanya kalau seri ini, seri 3 gambar gitu, biasanya jadi dari R resistor. Pas. Ini ya, ntar saya tunjuk pakai obeng. Kita zoom. Nah, yang saya tunjuk nih. Ini ya, biasanya dari sini gambar hitam putih atau gambarnya redup atau jadi merah. Jadi hijau, bisa dari sini nih. Ini bisa diganti atau bisa dijumper. Kalau diganti juga bisa, kalau diganti biasanya suka kumat lagi ya, suka kembali lagi. Tapi bagusnya dijumper. Jelas ya, ini ya. Ayo kita coba di jumper aja. Nah, untuk jumper biasanya saya sediakan kabel ya.
kabel ini kabel serabut tembaga tapi ya, bukan kawat. Serabut biasanya bekas kabel setik. Ya, kelihatannya serabut ya. Ya, serabut. Pakai satu aja. Satu ini aja. Satu helai aja ya. Kita pakai hot air ya, kita panasin dulu. Ini buat nyabutnya. Kita lepas dulu. Ini lah ganjel. Dilepas. Kita deketin lah. Coba dekat lagi bisa nggak? Gelap ya. Dari lampu. Nah, udah dibuka ya. Jelas kan? Ini bisa di jumper aja ya, pakai kawat padatan yang tembaga ya. Kalau bisa yang tembaga biar cepat nempel. Kasih timah dulu ya, biar gampang nempelnya. Baru kita jumper. Jumpernya yang nyambung-nyambung aja. Kalau yang nggak ada jalur nggak usah di jumper ya. Ini yang nyambung, yang ada jalur ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga dari atas. Yang ke bawahnya kan nggak ada jalur, nggak usah. Yang ada jalur aja. Kita jumper. Kecil banget nih kelihatan, hei. Nah, buat motong kita bisa pakai cutter ya, dipotong. Jumper lagi yang kedua. Tuh, kelihatan, hei. Kecil. Yo. Kecil banget ya, jadi susah ini jalurnya. Susah nempelnya, kelihatan. Thank you.
kali ya, saya di sana dulu agak dekat saya kelihatan. Tinggal satu lagi, bentar ya. Kita jumpar dulu, ada petang. Soalnya kelihatan tipis banget, kecil banget. Sebelah sini. Sudah ya, saya kelihatan dari tadi shoot kamera, kita potong. Kayaknya udah nyambung nih semua. Enggak terlalu rapi ya, soalnya kelihatan, yang penting terhubung. Ini bersihin dulu, coba biar jelas udah nempel apa belum. Set. Udah nempel semua ya, cuman tiga yang dijemper, yang nggak ada jalur nggak usah ditempel, yang nggak ada jalur nggak usah dikasih jamperan. Jadi cukup segini aja, kita coba kita rapihin dulu mejanya. Terlalu dekat ke atas. Nah, kita jauhin dulu kameranya, jangan terlalu dekat. Oke, segini. Oke, kita tutup, rapihin. Pasang harddisknya. Power supply juga kita pasang. Agak lemes ya, jadi ngomongnya juga agak lemes sih. Gak terlalu jelas semuanya, gak apa-apa lah. Yang penting fungsinya udah dapat diingati. Kita pasang AC juga, udah pastiin pasangannya pas, posisi yang pas juga. Kita coba nyalain, kita lihat gambarnya.
udah muncul ya, jelas metriknya, jelas juga, dan gambarnya juga jelas, gamenya tampil. Sebelumnya gambarnya rusak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau gambarnya rusak, gambarnya merah, gambarnya nggak jelas, geber-geber, jadi yang kerusakannya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat channelnya. Mudah-mudahan ada yang sama kerusakannya, bisa diperbaiki sendiri. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan selanjutnya, biar video-video yang baru diupload juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Have fun.